Jenderalun Presiden Jokowi Dodo pada Rabu 11 Januari 2023 telah mengakui secara resmi beberapa peristiwa masa lalu yang dianggap sebagai pelanggaran HAM berat. Ada 12 peristiwa kelam di masa lalu yang diakui negara sebagai pelanggaran HAM berat. Dari daftar 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu yang diakui Presiden Jokowi, tiga diantaranya terjadi di Aceh. Salah satu dari ketiga peristiwa itu yakni peristiwa simpang KKA yang terjadi pada 23 tahun silam. Peristiwa simpang KKA merupakan sebuah tragedi kelam bagi masyarakat Aceh. Dalam tragedi ini, puluhan nyawa masyarakat sipil melayang akibat imbas konflik Aceh kala itu. Peristiwa simpang KKA terjadi tepatnya di simpang PT Kertas Kref Aceh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, yang terjadi pada hari Senin 3 Mei 1999. Melihat dokumen lawas yang pernah diterbitkan oleh harian Serambi keesokannya usai peristiwa, Selasa 4 Mei 1999 berjudul Lok Semawe Banjir Darah, puluhan tewas ditembak. Namun sumber lainnya menyatakan ada 23 orang yang sempat didata identitasnya sebagai korban jiwa dalam tragedi tersebut. Terangan masyarakat setempat, sulitnya pendataan jumlah korban juga disebabkan karena ada korban tewas di tempat yang langsung dibawa pulang ke rumah oleh keluarganya. Dari Lok Sumawe, Sevel Bahri, serampinews.com.